Halo guys, balik lagi sama gue Trim Gamers. Sekarang gue akan menunjukkan cara untuk mendapatkan pedang Yama ya guys ya. Sabar lu, gue equip dulu pedang Yamanya. Nah, ini dia guys. GG banget. Dia kalau kalian pakai haki tuh ada aura-aura merahnya tuh guys. Tuh, GG banget kan? Sebelum mulai, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe dulu ya guys ya. Oke, pertama kalian ke Castle on the Sea dulu. Gue akan menjelaskan syarat-syarat untuk mendapatkan pedang Yamanya di situ. Oke, kalian tinggal pakai boot atau enggak kalian teleport kalau kalian udah spawn point di sana ya guys ya. Home point spawn. Nah, gue udah sampai di Castle on the Sea ya guys ya. Kalian tinggal ke Elite Hunter Quest yang skin kucing ya guys ya, kepalanya kucing. Tinggal ke sana aja. Nah, syarat-syarat untuk dapetin pedang Yama adalah kalian harus udah menyelesaikan 30 Elite Hunter Quest ya guys ya. Boleh lebih. Kalau kurang gue nggak tahu ya, ada orang yang bisa di sekitar 20 dan 25. Gue denger-denger kayak gitu. Gue saranin kalian untuk pakai PS atau private server milik kalian atau teman kalian. Kalau di publik agak susah ya guys ya, soalnya banyak yang kepingin juga Elite Hunter Quest ini. Oke. Dan gue udah melakukannya 48 kali ya guys ya, Elite Hunter. Kalian tinggal ke Pulau Hydra aja. Tempatnya di Pulau Hydra ya guys ya, tempat pedang Yamanya. Udahlah, nge-lag ya kan. Oke, udah. Kalian tinggal ke bawah air terjun. Nanti di sana ada kayak tempat rahasia ya guys ya. Kalian tinggal ke sana aja. Nah, di sini guys. Set di bawah ini. Nah, ada kan? Habis itu kalian tinggal hancurin nih pakai buah kekuatan kalian, buah iblis kalian. Dan kalian gebukin nih penjaganya ya kan, gebukin sampai meninggoy semua ya kan. Dan ini pedang Yamanya guys. GG kan. Cara untuk mendapatkannya, kalian klik aja di pedang Yama itu. Kalau kalian bisa, dia bisa keangkat dan ada di inventory kalian. Kalau nggak bisa, kalian mati ya guys ya. Makanya gue suruh 30 ya kan. Itu auto bisa, sepertinya gue 30 langsung bisa. Dan ada juga titelnya, kalian dapat titel juga ya kan. Pokoknya titelnya tuh Demon Mode ya kan. Ini gue tunjukin. Sabar dulu ya, gue otw ke mansion. Oke, sesudah kalian sampai di mansion, kalian tinggal lurus aja ya kan, lurus. Nah, ke yang kepala anjing nih guys. Kalian cari, sabar lu, yang mana ya? Yang mana nih? Nah, gue udah ketemu nih. Nah kan, Demon Mode. Titelnya sangat gigi banget ya guys ya. Dan kalian tinggal keluar saja. Setelah kalian itu, dadah. Kalian udah dapet titel sama pedang ya guys ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.